Cobain yuk cara buat video Hyper Zoom. Utama untuk bikin video hyper zoom kayak gini adalah video kita wajib stabil. Maka dari itu kita butuh yang namanya gimbal stabilizer. Di sini aku pakai gimbal HP Brica B-Steady Pro 2023. Gimbal ini masih mempertahankan bentuk klasik dan masih jadi best seller sejak awal rilis 2019. Selain itu, gimbal ini udah ada fitur quick roll dari landscape ke portrait dan sebaliknya. Jadi lebih fleksibel kalau kita mau rekam video. Kalian yang minat sama gimbal ini, link pembelian ada di bio. Buat cara rekamnya aku sendiri rekam kayak biasa aja sambil jalan kaki kayak gini. Jangan lupa perhatikan cara jalannya, pastikan semua hasil video kita stabil. Kalau udah kelar syuting, kita akan masuk ke editing. Aku pakai Premiere Pro CC 2020. Langsung import videonya tadi, lalu klik R, tarik dari sisi kanan ke kiri biar videonya jalan lebih cepat. Makin padat motionnya akan makin bagus. Habis itu klik kanan, time interpolation, pilih frame blending. Terakhir, boleh langsung diekspor aja. Nanti hasilnya akan jadi kayak gini. Semoga bermanfaat.